Oke, kita kembali ke is ke part selanjutnya. Gak usah dibilang lah ya part berapa. Gak penting, pokoknya part selanjutnya lah ya. Oke, aku sudah lakuin side missionnya sendiri karena cukup panjang dan gak terlalu ngefek juga. Jadi aku lakukan sendiri dan ini quest yang malam hari itu ya. Dan aku sudah travel semua ini untuk nyari tanamannya dari leak itu yang disuruh nyari apa tanaman itu. Sekarang untuk mengakhiri next explorationnya aku harus tinggal di cabinnya Ricotta ini. Oke, semuanya lagi makan-makan, terus ada event, jadi aku stop di sini kemarin. Oke, lihat bintang-bintang itu apa. Oke, jadi itu beautiful. Indeed it is. It is the moon that are hanging lower than. Emang bulan bisa lebih rendah deh biasanya? Mungkin kebetulan lagi kencan, bulannya lagi kencan, jadi agak turun gitu ya. Nyari tempat mereka, nyari tempat untuk bersama kita. I was in the mountain with my father. He and I will take trips there quite often when I... Oh, sering jalan-jalan. Dibawa kemana? Taman-taman mini? Oh, oke. Okay. Father and I will spend the day looking out from here. Ngapain lu berduaan sama fathermu? Gak penting lah. Ini dekat rumah ya atau depannya rumah sekarang? Ya, setelah. Gak tau lah. The heart of everything. Oh. Jiwa dari sesuatu? Diajari membedah orang mungkin, jangan-jangan. Membedah itu, primordial dia yang dibedah dikit-dikit gitu ya. Alkaikar was looking for foodnya. Diajari membedah sungguhan, kan cara ini loh, foodnya di hewan tuh gimana gitu. How to survive, masternya itu yang burung itu ya. Oh, beauty, delicious food. Nah ini kan, disuruh belajar nge-kill dia. Dia jadi nge-kill. Oke. Okay. Help me understand the heart of everything. And then fishing together become fun. Today, the food we ate together was delicious. Oke. Okay. Beautiful, happy. Siap. Bayangkan. Gak ada yang tahu ini kota ini dari mana. Kita gak tahu Mas Ian sebenarnya. Tolonglah dikasih tahu lah ya game. Gak jelas loh. Asal-asulnya gak jelas Mas Ian. Nggak bisa ngomong yang buruk gitu ta, ya sudahlah kita kesini lagi. Kalau udah keluar ngapain balik lagi, nanti nggak sesat lagi dong. Kamu ya, harus berjanji dong. Sudahlah tidur aja. Oke. Iya nggak boleh, harus punya cukup tidur selalu dong. Betul sekali. Ya kalau nggak ada hamil sampai pagi di sini gimana? Terus ketiduran waktu kita ngelawan monster, ketiduran gimana? Kan apa itu tadi? Bilang apa? Oke, sudah pagi dan sepertinya cuma itu doang ceritanya. Thank you for letting us stay at your home. Kayak gitu aja kok, udahlah. Tapi untuk ukuran di pulau terpencil udah cukup bagus sih sebenarnya. Oke. So, lanjut. Kita sudah pagi loh ini. Oke, di atas belum ada presiden yang belum keambil tuh ternyata. Sebentar. Diambil dulu. Nah, ini dia. Lupa. Ini juga sudah lengkap. Oke, sekarang di mana ini Gradunanya di mana? Coba kita lawan Graduna ini. Ternyata belum. Oke. Mungkin ya sekalian kalau misalnya susah, kalian mungkin bisa menikmati penderitaanku, ya kan? Nah, itu di tengah persis. Kita lihat itu susah atau enggak ya. Mana. Ini coba aku pakai ganti partinya dulu. Ricotta damage-nya enggak seberapa. Aku coba ganti ke jangan Adolet. Ngapain? Nah, gini deh. Dana dulu. Itu tah? Oh, ada banyak. Lumayan. Apa ini? Loh, kok kepik? Malah dansa. Oke. Sini kamu. Dah, ulti dulu.
Luar, hujan. Luar. Oh, enggak kena yang itu, weh. Oke. Just. Yang ternyata Galaxia itu yang keren adalah skill yang itu ya, yang di sebelah kirinya itu. Tapi memang cost-nya gede, cuma ketika cep, nah dia berhenti sebentar. Itu bikin kalian bisa dodge sih. Lumayan membantu. Jadi Galaxia ini skill-nya lumayan enak-enak kok. Jadi kayaknya sayang kalau kalian ganti dia jadi Hummel. Ya tergantung kondisi sebenarnya. Kok gampang? Biasanya susah. Kok gampang? Tuh, gampang loh. Tapi banyak sih. Tinggal dua. Terakhir. Cep, blar. Kan udah selesai. Nggak masuk akal. Biasanya susah. Nggak masuk akal. Ini pasti bohongan. Belum selesai kan ini, jangan-jangan. Oke, itu sudah. Kayaknya kita sudah menyelesaikan semua misi rahasianya. Misi rahasia. Quest. Oke, kita laporkan dulu. Oh, belum. Yang Hummel kita belum ngirim telurnya. Ya, ini yang Han Graduna. Kita dapat apa? Defense Elixir. Bagus. Biar nama defense. Terus Hummel belum. Satunya leak-nya. Oh, di dalam yang lagi ngerawat orang hamil. Di sini. Oh, bukan, satunya. Tara. Nih, tak kasih tumbuh-tumbuhan. Sekarang dia dia pindah ke sini. Sangat dangerous. Ada ya view yang bagus yang tadi ya. Kok tahu? Oke, pasti akan dipakai dengan baik kok. Mungkin dipakai untuk ngintik-ngintik bulu hidung kan? Moon Tears. Oke, jadi bisa naik exploration ke Gendarme itu tadi. Apalagi yang belum? Itu sudah. Quina belum punya material itu apa. Jadi kita langsung saja ke jalannya ke. Duh, ini apa ini? Oh, nggak usah dulu. Ini wilayah yang susah. Waktu itu aku sempat masuk sini terus musuhnya level 54 kalau nggak salah, dan itu mustahil sepertinya. Ini belum bisa. Ini tembus. Aku waktu itu explore coba, waktu itu memang nggak safe karena ada daerah yang pokoknya belum lah. Ada daerah yang mungkin harus perlu alat untuk menelusurinya. Jadi belum. Jadi tujuan kita sekarang bukan. Ini ya. Kita coba delivery egg dulu ya. Tujuan kita kan ini, kita delivery egg dulu di sini, lewat sini dulu. Tapi kemana ini ya? Apa enggak lebih baik lewat sini aja? Coba deh, lewat sini aja sih coba. Langsung ke sini. Apa yang terjadi? Oh bukan, ini tempat kita terjebak dong. Bukan. Coba. Kayaknya sih di sini. Tapi kayaknya perjalanan agak jauh, jadi aku nggak tahu di skip. Perlu di skip? Nggak usah lah ya. Kita lewati monsternya aja, nggak perlu di skip. Karena juga kita belum kuat terlalu kuat, atau kita lawan yang gede itu. Nggak usah. Terus ke bawah. Enggak apa deh, aku skip aja deh. Aduh, weh. Waduh, keren. Terus ini kok ada monster? Kok bisa? Oke, sebentar. Ini kok ada tanda tanya ijo itu apa ya? Coba kita ke tanda tanya ijo dulu bentar. Jangan-jangan sesuatu yang bisa. Oh, sebentar. Itu ada yang belum pernah aku lihat kapan hari. Kita bisa mancing di situ.
Eh nggak kena. Oh kok ya pas. Waduh. Jangan 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 di situ. Tidak tidak. Waduh 500 tidak. Woi. Ampun ampun. Oke, ini apa ya? Oh iya. Ini sudah pernah dilihat kan? Let's search around here. Di mana? Oh, itu. Siapa yang ada di situ? Oke, kita harus cari yang membuat api unggun di situ siapa? Pasti ada orang yang tersesat juga. Nah, itu. Di situ ya, di pojokan, pojokan kita lihat ada siapa di sana yang menanti. Oh, di atas. Sebentar. Siapakah di sana? Apa jangan-jangan ada orang? Itu orang bukan? Sepertinya orang. Siapa ini? She appears to be much older than siapa? Kok ada orang? Oh, ada orang lain. Kamu adalah passenger lomba dia? Iya dong. Kita sama-sama rekan tersesatnya kan? Sama-sama tersesat. Sepertinya bisa escape tetap. Oke. Oke, kumpul yuk. Oh, bisa battle juga dia. Lihat. Gimana dia caranya dia battle gimana? Gimana? Apa ini? Kok bisa berotot? Astaga. Siapa Anda? Kok ada Kenshin-nya di situ? Apa jangan-jangan dia Kenshin? Oh, selama ini dia makan kayak gitu. Kamu siapa? Siapa coba? Sylvia. Gladiator. Siap. Kok nggak dia aja yang jadi party kita? Satu kali sabet loh itu. Keren. Keren. Fearsome old. The way her silver. Ya. Sangat bagus. Keren. Kamu tahu? Silver Heart Hop. Waduh. Undefeated cek. Gila. That was a long time ago. I'd like to join this village of yours. Wah, ini semakin kuat. Gak cuma Doki sekarang yang kuat. Dia suka kuat. Oke. Tadi mau ke Egg kan? Kok kesana jadinya? Sebentar. Jangan-jangan. Nggak jadi. Untung tapi kita ngecek sih. Kita ada nemu orang, tapi kita nggak bisa. Karena belum cukup orang. Oke, berarti kita ke sini. Bisa tembus sini nggak sih? Coba deh. Oke, berarti kita sekarang langsung ke tujuan kita, yaitu Baja Temple. Coba ya. Tembus itu nggak sih? Mudah-mudahan tembus lah ya. Harusnya tembus sih. Oke. Terlalu gampang. Nah itu, ada tanya-tanya di situ apa itu? Jangan-jangan ada orang berikutnya. Iya, orang berikutnya di dalam sini. Oh. Ada peti-peti itu apa itu? Siapa ini? Kok tadi kapan hari kan nggak bisa dibuka? Oke. Kok sekarang buka? Kok aneh? Terus udah gitu doang. Cuma gitu doang. Apa yang menyebabkan itu buka ya? Soalnya kita itu nyelamatin itu kan, yang di episode sebelumnya waktu sebagai Dana di masa lalu kita kan ngambilin kunci terus ada Eastern Warehouse kebuka. Nah, itu dia ya. Ingat. Berarti memang harus side quest-nya dilakuin semua ya. Ini kemana ya? Ke atas coba dulu. Apaan?
Apa-apa? Apa yang terjadi? If you select with you, there is a place I... Oh, mau berkunjung suatu tempat. Kemana? Ke mall dulu? Essence Tower. Oh, oke. Okay. Kira mau beli... apa? Kopi dulu. Akankah membuat kamu ingat sesuatu? Sepertinya harus lihat. Oke. Mungkin dia mau melihat itu. Kayak pemandangan dulu. Oh, iya. Dia belum tahu kalau ini. Di mana tempelnya? Harusnya ada build. Loh, kok dia lupa? Harusnya ada building. Pertama kita kesini nggak ada kok. Berarti sudah hancur. Mau lurus terus. Cobalah, nih. Lihat sendiri. Apa jadinya building yang kamu bangga-banggakan itu? Ya, kok jadi jahat? Siapa tahu dia mau melihat sendiri kan? Jadinya gimana? Sudah hancur lebur gitu. Nah, itu tuh. Lihat tuh. Nah, tuh. Lihat itu. Lihat, nggak ada apa-apa. Ya sudah. Oke, kembali ke jalan yang benar. Oke, ini bawahnya nggak bisa dimasukin ya? Coba. Impossible for you to read the stupa. Oh ya, dia bisa, tapi nggak ada artinya sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah. No need. Sekarang ke temple-nya kah? Oh, atau ke situ, jangan-jangan. Ini. Salah. Kita harus ke sini ternyata. Nah, ini dia. Nggak jadi, salah. Ini. Ini apa? Foto-foto Hokage, jangan-jangan ini. Kok sama semua tapi Hokage-nya? Iya, ya memang Hokage juga aneh sih sebenarnya kita lihat. Tapi lama-lama kan biasa kok. Iya, itu Hokage. Lihat. Ini kemana? Ke Out of the Capital. Kita akan ke Baja Tower setelah itu. We can find about Oceanus, oke. Tanya dong. Oh iya. Kenapa kok gede-gede? Apa terobsesi dengan sesuatu yang gede? Oh, lebih tinggi dari kalian. Oh, aduh. Kok kamu enggak? Kamu kok cep? Kamu sangat, aku sangat short kok. Ya. I'm the shortest one here, so this is really good. You haven't hit your growth spurt. Ya, kamu masih kecil, masih umur berapa? I hope I get an hourglass figure like a... okay. What? Itu body viola ya. Ya tuh, aduh. Plenty food on sleep. Oke. Pola makan yang bagus dan tidur yang cukup. Memang harus. Oke. Ini bisa dibuka? Ketutup? Awas sampai ketutup. Bit essence. I see. That appears to be a measure. Oke, dia bisa membukanya. Gitu dong, bisa dibuka dengan doa gitu dong. Oke, kalau pintu bank bisa dibuka kayak gitu, wah, gawat sih. Antara kalian doa terus mencuri, gimana? Doa itu bagus, mencuri nggak bagus. Tapi dua-duanya dilakukan bersamaan, gimana coba? Berarti netral dong. Nggak mengajarkan hal yang aneh-aneh, tidak. Lanjut. Oke, musiknya oke. Kaget dengan musiknya juga. Lihat itu. Waduh. Jangan-jangan kita suruh bangi jumping lewat tower itu di atas nanti. Oke. Untung masih standing. Tapi kok agak miring. Oh, itu menara Pisa jangan-jangan. Ya. Hah? Ada essence almost. Okay, essence tuh anggapannya magic lah ya. Yes, magic lah ya. Gak usah aneh-aneh pakai nama-nama essence segala. It was what allowed the kingdom of the Neflu Flores. Okay. Ada apa? We saw moving. Oh. Ya. Kita ngelawan sesuatu yang digerakkan oleh essence. We come this far, if we as well head straight to the tower. Benar sekali. Ngapain? Sudah banyak berubah.
Yuk kita approach to the tower. Oke, okay. Lanjut. Itu musuh apa? Iya, dia itu sudah enggak ada orang di sini. Ini apa? Oh, ternyata gampang. Badan besar doang ternyata. Apa ini? Buah apa ini? Pumpkin. Udah jelas sih sebenarnya, tapi kok pumpkin? Emang oh iya, pumpkin tumbuhnya di bawah ya. Kukira pumpkin ada di pohon gitu. Oke. Okay. Ini mau ngeluarin apa kamu? Dar, loh, nyasar. Ini pohon apa? Pohon fleksibel. Pohonnya kayak gitu fleksibel. Oke, oke. Ini sakit. Blar. Ini ada, tidak ada. Fleksibel, fleksibel semua. Ini apa? Kok ada kambing di sini? Tak, ku tembak kamu ya, kan? Duh, mana tadi? Oh, itu sudah dapat, sudah dapat. Lanjut ke atas. Dar, lo nyasar lagi ya, sudahlah. Sini kamu. Aduh, aduh, aduh. Oke, okay, tactite ore. Alah, sering smash terus. Bahkan nggak iron ore lo. Aku butuhnya tactite ore sekarang buat upgrade senjata. Nih, nih, sembur, sembur. Wah, ya mati. Meninggal. Oke, okay, lanjut. Apa ini? Flexible, jangan bilang flexible branch lagi. Cari yang lain dong. Oh, latte. Oke, okay, memang harus ngomong kayaknya. Selesai ngomong langsung beda. Eh, loh. Musuhnya nunggu gitu. Oke. Okay. Jalan-jalan, tiba-tiba meteor jatuh. Udah. Tuh. Oh, kita dari sisi lainnya ya, sisi lainnya dari ini. Oke, kok jadi nggak ada apa-apa sekarang? Lihat, lihat. Oh, ini adalah lubang itu. Oh, sampai ke sini airnya. Dananya pasti menganga ini ya, melihat. Oh, nggak ada. Kok nggak ada rumahku? Nah, gitu kan. Ini tempat apa? Nah, kan, lihat. Oke, okay. Pusing, pusing. Minum obat dulu, minum obat dulu. Tapi kok posenya kayak itu, kayak Snake di Metal Gear Solid yang lagi communicate gitu. Ya enggak ya. Kok don't get up? Jangan bangun. Kok maksudnya apa jangan bangun? Oke, okay, okay, kenapa ini? I'm all right, I'm all right. Apa yang terjadi? Oh, mulai teringat ya apa yang ada di situ. Nah, aku harusnya tahu apa ini. Tapi ketika aku mencoba mengingatnya, Adul kan tahu. Oke. Okay. Ya, oke, okay. pergi. Adul kan harusnya tahu, Adul kan lihat. Kenapa nggak bilang aja? Adul, ada waktunya untuk nyimpen-nyimpen rahasia ya, bukan sekarang tapi Aduh. Dar, dar. Oke, meninggal. Ini juga, sini kamu. Sup, 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 sup. Dar, 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 dar. Loh, dia nyangkut kayaknya dia. bisa. Gak jadi, gak jadi. Ah, mati kan? Gak dapet apa-apa loh. Ya ampun. Apa ini? Ngambil dulu. Ah, biji jagung. Oke, lanjut ke sini. Kita lihat. Inikah baja tower? Bukan, belum. Sini kamu. Kalau musuh gampang, kulawan. Light level.
Kita pakai Laxia dulu coba. Udah lama. Nah, lah yang naik level Mari Kota loh. Small Leaf, ya kan? Iron Ore. Oh, aduh. Kok banyak strange smash sih? Butuhnya padahal yang sudah yang level tinggi loh ore-nya. Banyaknya yang dapatnya itu terus. Ini gua bingung. Skill-nya Laxia yang kanan ini, aduh. Lama banget loh ngecasnya. Tapi kalau nggak salah ngurangin statusnya musuh deh. Attack Tight, please. Ya ampun lah. Dar. Oke. Okay. Harus muter itu. Alah. Iyalah, nggak tau lah. Susah, susah, susah. Dar. Nah. Sabar, eh. Wei. Oke. Meninggal. Tucep, nah kan? Itu skillnya yang bagus itu, Laxia ternyata. Aku nggak mau sih, itu terlalu susah. Sih, mereka ngerumunin apa ini? Apa ini? Oh, ada yang di atas. Tolong, tolong, tolong. Jadi, kita ulti aja langsung lah ya. Ini lumayan keras. Lo gak kena eh. Jeduar. Gak terlalu sakit kayaknya yang Laxia ini. Mungkin kelemahannya Laxia itu ya ultinya gak seberapa ya. Dar. Sabar woi. Meninggal. Laxia level up. Dar, nah, mati. Siapa kamu yang di atas? Kamu siapa? Hei, kamu siapa? Oh, siapa ini? Ini yang nyuruh kita waktu di awal-awal akhirnya ketemu juga. Yang nyuruh-nyuruh Adol di kapal tuh lo ya, masih kalau masih inget. Ini orang pertama yang kita temui di awal part itu pokoknya kalau nggak Matthew namanya. Bukan Matthew, kenapa ya? Jadi memang you must be a part Lombardia crew ya. Kamu adalah crew-nya kan? Matthew. I don't recognize some of you guys, but yuk, kamu passenger juga? Semuanya di sini? Iya, kita ada village dong. Kamu mau ikut juga nggak? Kamu di village kamu juga harus kerja loh. Seperti di kapal, kamu di kapal kerja, di sini juga kerja. Kaptennya ya. Apa? Kaptennya sedang traveling ke suatu tempat yang tidak akan kembali. Oke. Kaptennya meninggal. Oke. Last wish by making sure. Oke, ya. Oke. Our ship needs you. Yes, betul sekali. Aku tahu tentang ship kok. Bagus. You saved my life. Suaranya kok berat? Amin. Yes. Suaranya kok lebih cocok jadi kayak Adol. Maksudnya Adol lebih cocok pakai suara kayak gitu sebenarnya. Kok dia sampai kesesat di situ gimana? Ya ampun lah. Bisa di atas nggak? Oh, apa tadi? Aku mau ke atas. Nah, oke. Bisa. Where is the treasure chest? Di sini dia. Nah, gitu dong. Pumpkin. Itu ada. Tolonglah, kasih lumber yang bagus. Aduh, nggak bisa. Oke, lanjut. Kita ke jalannya. Ke situ. Kok lagi jadi violin gini lagunya. Mati. Kita coba serang dari atas. Dur, kan. Itu asik sih serangan. Tuh, terserah lah mau kemana lu. Males-males ngikutin dia gak ada habisnya. Oke.
Ah, nyasar. Oke, okay, nggak apa-apa. Ke daun, daun. Small leaf. Daun terus yang dapatnya, aduh. Tapi ya memang nyerangnya juga daun, ya gimana lagi? Inikah? Apa ini? Apa ini merah-merah ini? Apa ini? Ini ada di jalan kita. Sepertinya sangat cukup besar. Kalau kita bisa, kita harus menyingkirkannya sih. Tapi nggak cukup bantuan. Apakah nggak aneh? Aneh, walaupun aneh. Iya, ada shape-nya beda. Jangan-jangan ini monster. Oh, dia ingat sesuatu lagi? Kembali ke masa lalu. A crystal. Kamu bisa kepas untuk melihatnya. Ya, apa jadinya gimana ya kalau the essence within you will all be able to see. Oh, sekarang yang lainnya juga bisa tahu. Oke. Okay. Iya. Yeah. How exciting. Here we go. Udah itu ini udah kayak nonton bioskop sih, lihat bersama gitu ya. Nonton bioskop tapi itu mungkin 5D ya. Kalau 5D kita ikut kayak VR gini ya udah ya. Nah, kan jadi kita VR sebagai dana semua. Jadi dana dilihat orang banyak dong. Kok aku sama Adol? Kok aku cuma ya, cuma aku yang dari sana? Ini oh, gua kira yang biasanya itu. Without a hitch. Oh, sudah berjalan cukup waktu ya sejak kita terakhir kali jadi dana itu. I insist on helping. Emang dia enggak apa-apain kalau enggak bantu gaji buta dong. Enak ya, nggak ngapa-ngapain, tapi orang-orang berterima kasih. Enak loh, kerjaan dana ini mau aku mau. Aku harus ke Baja Tower, the research arm of the kingdom itself. Oh, jadi ini, ya, ya bisa diomong bolak-balik sih. Baja Temple ini tempat ngelakuin researchnya ya. Loh. Oh, gua kira jadi partinya dana di zaman sekarang ini. Itu siapa sih? Anak kecil siapa itu? Lady Dana. Lady Dana. Lihat, lihat, lihat. Clear a path for the maiden, let her through. Oh, cuma mau jalan-jalan sebenarnya. Itu aja dikasih jalan loh. Itu anak kecilnya itu loh. So, main hide and seek lagi. Gak apa-apa. Oke, okay, thank you. Nama kok Odo sih? Ya ampun, nama macam apa Odo itu? Mikir apa coba dikasih nama Odo itu? Aduh. I will. Baja Tower. Oh iya, iya, kita tahu. Kita tadi udah kebingungan, sekarang kalau dikasih tahu kan? Tahu gitu ke sini dulu baru ke Baja Tower kan yang di eranya Abdul kan baru lebih enak. Apalagi, oh, dia udah jadi guard ternyata. Oh, Rastel, you finally become a guard. Oke. You've really come into your own. Akhirnya kamu jadi guard, oke. I'm honored to receive praise from the maiden of the great tree. How may I be of service to you today? Itu, tolong gak usah jadi guard lagi, kamu dipecat. Rastel, you don't need to be so formal with me. Oh, gak usah formal-formal lah. Oh, but I do. I've been rude and disrespectful to you many apa, times. Apa? Gak usah menjilat lah. Duh, perasaan udah pernah deh. Ngapain diintroduce lagi? Udah pernah. I will strive to act in accordance with my duties so that I can redeem myself in your eye. Siap, siap, siap. Yes. I'd heard that Rastel was the most honest and diligent. Okay. Nah, itu contoh ayah yang baik, jadi role model yang bagus. Itu itu pujian ya Tuhan, ya Tuhan. Mana nggak kelihatan? Why are
Nah kan, sudah mulai agak malu-malu. Nah kan, itu. Yes, but I'm trying to be more like my father. Otherwise, I still remember your promise. Apa? You're going to be a great guard and protector. Gitu ternyata. That's right, Your Eminence. I still have a lot of work. Gak boleh takabur ya, gak boleh takabur. I'm glad you still remember your promise too. Look forward to seeing that day come. I know you can do it, Russ. Iya, kamu bisa, kamu bisa. Yes, kamu jadi guard seumur hidup aja ya. Ya itu panggilan ya. Jadi security seumur hidup, panggilan hidup itu memang. Jadi kalau kalian melihat pekerjaan yang mungkin nggak terlalu menghasilkan banyak uang, nggak apa-apa. Itu panggilan hidup. Kalau memang kita happy di sana, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi di sini memang nggak ada yang jualan boba, nggak ada businessman sih memang. Jadi ya apalagi kalau nggak jadi guard. Kok rame? Gak usah lah, kita cari tahu sendiri lah ya. Tuh. Oh, harusnya tinggal langsung gitu. Tapi karena tadi itu udah hancur, kita harus lewat muter-muter. Ya, ya, ya. Oh, ada Saurians. Oh, jangan-jangan gara-gara Saurians ini jadi kacau. Oh, jangan-jangan tadi itu bagian dari Sauriansnya ini, apa Primordial itu, dan itu kayak mengendap di situ ya, jangan-jangan ya. Membuat jalan kita tertutup. Dan kita harus melawan ini. Temple of the Cannot turn a blind eye. Oke. Alright. Kita yang lawan sendirian. Tolong tunggu bentar ya, Dol. North kiri ya. Di kanan ada apa? Sebentar. Sepertinya bukan Saurian. Kulit bi apa memang? Apa memang? Kulit bi essence ta. Enggak tahu apa ya. Is someone there? Ini jahat atau baik? Getting stronger now. I know what this is. Apa weh? Gak usah sembunyi-sembunyi lah, kasih tahu lah. Kasih tahu aja susah loh. Sampai perlu buat misteri-misteri gini. Ini apa? Petan Strange Smash. Ya udah. Apa woi? Apa sih itu? Ngasih apa? Itu apa? Ada item-itemnya. Aku terselamatkan. Wakmur. Nama macam apa sih? Kamu sepertinya kamu agak beda deh dari Eternian. Sebagai Eternian kamu agak beda deh. Kamu bisa bilang. Oke. Pinjem telingamu. Kalau kamu ke barat, kamu bisa nemukan Misty Wood yang aku bilang rumahku. Ada yang ke sana tidak kembali. Aku nyari companionku yang hilang tadi, tapi dibunuh oleh Saurian sepertinya. Oh enggak, belum. Dikejar. Terjebak di reef. Jadi dia mati di sana. Ini gede. Matanya kejam. Golden eyes. Siapa yang mana sih? Golden eyes. Jangan-jangan di belakang. Oh iya, tadi udah belakang memang. Enggak, memang kita belum ketemu ini kok. Ini mungkin T-Rex-nya ya. Ya lihat, kayak T-Rex kan memang yang ini. Oh kan, tangannya kecil. Lawan sendirian gitu? Oke deh. 55 loh, kita 46. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Woi, bangun woi. Aduh. Harus serang mananya ini kelemahannya, weh. Kok sedikit damage-nya?
Kok keras? Harus serang mananya, woi. Gak dibilangnya apa-apa loh. Keren game-nya. Aduh. Serang mananya? Waduh. Sebentar. Jangan dulu deh. Serang mananya, woi. Gak kerasa, woi. Tidak. Loh. Oh, ternyata memang susah. Dan memang jalannya gitu. Are capable of wielding the power of my kin. Oh, kamu bisa melakukan sesuatu. Oh, aku kasih power. Oh, dikasih power. Mulai bisa magic gitu mungkin ya. Oh, Super Saiyan, jangan-jangan. Megang apa ini? Oh, kan Super Saiyan kan dibilangi. Rambutnya jadi hijau. Oke. Gratika? Kekuatan apa ini? Kamu siapa? Oke. Kamu mendapatkan berkatnya. Oke, sekarang kita lawan. Sekarang senjatanya itu apa? Tongkat. Chain style. Udah kayak Kingdom Hearts aja ya. Bagus sekali. Oh, palu toh. Betul. Oh, ini baru kerasa. Bagus. Aduh, apa sih dari tadi? Iya ampun. Oke. Hits. La. Oh, skill-skillnya jadi berubah. Jangan-jangan memang Dana ini skillnya dikit, tapi kalau chain style berubah bentuknya. Oke, la. Duar. Oh, nembak batu sekarang. La. Duar. Woi, mantap. Wah, apa ini? Ancient Bone. Oh, change-nya gitu. Jadi kalau biasanya kita change party kalau di Dana sendirian, tapi kita bisa change apa? Change senjata. So long as the wood exists, selama ada tumbuh-tumbuhan kamu bisa jadi itu. Oke. Menarik. Jadi hijau dia. Mungkin kalau dananya nggak mandi selama beberapa minggu gitu, mungkin jadi kayak gitu normal, nggak usah pakai berubah gitu. Kamu kok bisa tahu? Oh, setiap yang kita kasih kekuatan tuh Maiden of Great Tree. Senang bertemu denganmu. Oke. Kita bertemu lagi ya kapan-kapan. Terus nggak bisa berubah lagi gitu. Oke. Dana Virtue Increase. Udah gitu doang. Loh. Oh, ini udah bisa dibuka sekarang yang di ya udah buka kan. Yang di basement-nya itu ya. Karena Virtue kita udah nambah. Oh. Nanti ya. Nanti dulu. Change. Gratika. Mo. Oke, berarti terus kita kemana sekarang? Tetap ke atas ya. Ini nggak ada kita bisa balik ke sini dengan gampang nggak sih? Nggak bisa. Nanti aja dulu. Sampai kita bisa kembali dengan mudah, baru kita coba intip itu yang di situ tuh ada apa sih sebenarnya. Terus ini ada apa? Di situ tadi ada ijo-ijo. Lihat. Ya, itu ijo-ijo. Ini apa? Ini nggak bisa ke situ. Aduh. Naik deh. Betul. Nah, kita harus double jump. Kapan kita bisa double jump di masa yang depan? Masa depan. Aku mendengar sesuatu di sini. Nih. Oh, bukan musuh toh. Siapa Anda? Kakinya sakit. Oh, iya kakinya sakit. Dikasih Dragon Tree itu. Oh iya kan? Betul kan? Nih. Makan. Dragon fruit ini buah naga ya, buah naga tapi warnanya biru. Dana Spiritu Inggris lagi. Oke, Blessing of the Great Tree. Ini dulu. Sekarang ke situ ada sesuatu.
Oh, itu ada kristal. Kita lihat. Jangan-jangan ini yang tempatnya Adol itu supaya ini kristalnya yang ada boulder di sini, tapi di sini enggak ada. Tak taruh aja. Berarti nanti kemungkinan pohonnya bisa kayak naik ke atasnya gitu ya. Lo langsung kembali lo. Oke, Den. Nah, semuanya udah tahu Dana di masa lalu juga berarti. Kita lihat. Wah, ampun. The way is open now. Masih mikir. Akhirnya kita bisa juga melihat. Kenapa kok kamu biarkan kita lihat? Gak apa-apa lah. You worry too much. Kamu dulunya adalah memang dari masa lalu, oke? Okay? Dia manusia zaman old ya, mungkin yang generasi mungkin lagi belum merdeka itu ya. Dia masih ada di situ. I want to find out whether... Iya, kenapa sih kok destroyed? Game-game yang bagus itu ketika kita masih bertanya-tanya, tapi dia go on aja ya itu. Gara-gara pertanya-tanya ini kita jadi semakin penasaran. Nah itu, tuh game, ciri-ciri game yang bagus. Kok udah sore tapi? Yuk kita ke tower. Kok tapi udah malam? Iya. Tadi udah aku bilang kan. Hamil ini telat tidur aja nggak mau loh, sedih loh. Ya udahlah. Kita lihat mereka ngomong-ngomong apa ini. Oke, sudah siap tidur. Mana makanannya? Makan apa? Lu makan api. Aduh. Tapi anehnya rambutnya bisa beda-beda semua lo warnanya. Mereka suka cat-cat rambut gitu. Terus biasanya ngapain? Oke, cuma ngomong-ngomong aja. Oke, ini adalah kayak kok ingat-ingat sesuatu ya. Kamu punya motor? Oke. We're the same. Ya, dari dulu kayaknya nggak pernah tahu Adol itu ada orang. Ya, kapan ada ceritakan sih orang ayahnya. To share more about her past with Adol and the others. Gradually she begin to feel like she is becoming part of their motley. Oke, jadi Dana sudah seperti kayak krunya sekarang ya. Sudah mulai membaur dia. Apa? Dia bilang apa coba? Tahu lah. Oke, sudah pagi. Kita mau bahas apa dulu sebelum masuk? Sepertinya sudah cukup apa ya, siap semua. Aduh. Ngomong siap aja susah. This tower used to be recent. Ya kira-kira udah lang. Gak usah dipikirin di sini, langsung masuk aja. Mudah-mudahan masih bekerja semua. Is that the most sound? Okay, let's be careful. Taliho apa taliho itu? Siap. Kita makanan kita ada yang habis? Enggak ada, masih ada dua semua. Kita kan harusnya ke atas ya. Coba kita telusuri bentar. Jadi episode kali ini kemungkinan sampai sini aja. Ya kita naik ya, memang harus ke atas ini. Jadi di episode berikutnya kita akan mulai memasuki tower ini ada apa. Terus kita akan tahu di research facility ini cara mengalahkan octopus. Sorry, kraken sih sebenarnya, bukan octopus itu. Kraken. Kok kepleset nggak sih? Enggak. Oke. Ini dia depan towernya, jadi kita save di sini. Nah, tuh. Save di sini. Oke, dan sampai sini aja episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan bye-bye.